Pemirsa, kita jelang sekilas info untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Parepare komitmen dengan mendukung anggaran kelurahan berbasis ekologi atau ALAKE. Hal itu disebutkan saat Bapeda Kota Parepare bersama Pilar Nusantara menggelar workshop transfer ALAKE yang juga diikuti oleh DLH Parepare, Badan Keuangan Daerah, BPBD, Dinas PKP, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, YLP2M, dan beberapa narasumber nasional melalui Zoom di ruang rapat Bapeda Kota Parepare. Sekretaris Bapeda Kota Parepare Zulkarnain mengatakan, konsep dari pelaksanaan pembangunan nasional itu telah dilakukan bersama Pagu Indikatif Wilayah sejak tahun 2010 hingga saat ini. Saat ini lanjutnya diperkaya lagi untuk memasukkan unsur ekologi di Kota Parepare yang diketahui hanya ada dua di Sulawesi Selatan, yakni Parepare dan Maros. Terkait pengalokasian anggaran untuk ekologi khusus ALAKE menjadi yang pertama di Indonesia, dan diharapkan ke depannya menjadi percontohan untuk kota lainnya. Zulkarnain berharap hal ini didukung oleh Wali Kota Parepare dan DPRD karena komitmen pembangunan infrastruktur dibarengi pembangunan lingkungan menjadi hal yang sangat baik untuk mewujudkan lingkungan dibutuhkan di Parepare. Beberapa indikatornya yakni pengukuran ruang terbuka hijau, pengolahan sampah, dan pengurangan sampah di Parepare. Dengan indikator tersebut, pemerintah kota sudah komitmen untuk bisa memberikan transfer anggaran ke wilayah kecamatan melalui kerjasama ini. Sini adalah pengukuran ruang terbuka hijau dan pengelolaan sampah pengurangan sampah di Kota Parepare. Jadi memang tidak terlalu besar nantinya di penganggarannya, tapi sudah ada komitmen bahwa pemerintah kota sudah mampu memberikan transfer anggaran ke wilayah kecamatan melalui proses ini, walaupun dengan anggaran masih cukup kecil, tapi sudah ada komitmen. Sekira insya Allah mudah-mudahan bisa berlangsung nanti dengan baik atas dukungan semua. Ya, tadi sudah dihadiri oleh The Asia Foundation, lembaga yang mengurusi juga lingkungan, yaitu Patiro, ada YLP2M, ada IBC, IBC dari pusat semua, walaupun melalui Zoom. Sehingga Fadila Wahid, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk hari ini. Berita selengkapnya bisa Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare sore ini di pukul 17.30. Saya Dewi Sartika pamit, sampai jumpa.